Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Tapi persis ya pernyataan saya sama seperti Pak Ibnu. Saya pakai bahasa apa aja saya berdoa, bisa. Allah itu Tuhan itu Maha-Tahu. Gitu. Apa yang pakai bahasa Arab? Saya bahasa Arab saya bisa. Tetapi kalau hal-hal yang krusial, misalnya kalau saya berdoa, misalnya saya berdoa dan saya kirimkan dan saya minum dan doa final mau berdoa final majidah. Kalau mana lakukan kamu namanya lagi di jalan itu dibalikkan Pak Haji Misulamin. Kalau masalah salamatan firin, wadatan kerja sahaja dengan firin, wadatan firin sih. Kalau ada problem orang maka ini memang perlu terdapat dalam kamu. Kalau kami dalam sisa waktu itu mengajar dengan orang firin, saya bisa itu doa selamat. Tetapi kalau berdoa ya Allah, saya ingin membantu orang ya Allah, saya ingin cita-cita saya hanya satu dari dulu. Saya ingin menolong orang, saya ingin membantu orang. Karena dengan tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang aman. Hanya itu doa saya. Tapi pakai bahasa Arab, saya kan tidak bisa membantu orang, menolong orang. Tapi bisa kan? Paling Habib itu juga bisa. Habib, Hussein, dan selama ini saya tolong mana-mana. Tapi apa Tuhan, apa Allah itu mengerti bahasa saya? Bahasa Indonesia, paham. Bahasa India kita berbahasa, membahas manapun sedunia ini bahasa Tuhan tahu apa yang diminta. Makanya saya doa, kita hanya doa kebaikan, kebaikan. Saya dan alas sekali-sekali menjelitkan orang, menghormati orang, menghormati orang. Saya pernah ngobrol dengan Presiden Jokowi itu 45 ngobrol dengan dia. Selama saya ngobrol bicara dengan dia, sedikit pun beliau tidak pernah menjadikan orang itu hebatnya Presiden Jokowi. Memaki orang, membicarakan orang yang jelek-jelek, beliau tidak pernah. Ini bersih sekali. Makanya Tuhan menakdirkan beliau jadi presiden itu kayaknya itu. Makanya bersih, hati kita harus bersih, pikiran bersih, ucapan bersih, tidak. Coba kalau Habib Sumit itu gak usah ngomong macam-macam, udah lah. Rizik juga pulang dari sana, udah lah. Gak usah macam-macam, ibadah yang baik, berbuat yang baik, perusahaan anak-anak baik, gak usah ngomong-ngomong, udah. Jadi, apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Baik kepada kita akan ini hukum akar. Kalau kita baik kita akan baik. Kalau kita jelek kepada orang, tinggal tuh baik.